reportase kadang-kadang gagal karena dia menyajikan sesuatu dengan rinci dan detail, tapi sebetulnya nggak ada artinya karena nggak ada kaitannya sama sekali dengan peristiwa yang mau diangkat. Kalau kita mau menulis sampai satu tahap tertentu itu misalnya maksud saya adalah kedalaman, lalu mau stylish begitu, pada akhirnya ada unsur bakat. Tapi kalau nggak mau sampai di situ, itu semua bisa dipelajari. Problemnya kan ada selalu ada jarak, dua lapis jarak, peristiwa, si wartawan, dan pembaca. Nah, jarak itu akan semakin jauh kalau si wartawan tidak bisa mereportase dengan baik. Jadi peristiwa dengan wartawan jauh, wartawan dengan pembaca menjadi jauh. Akhirnya sesuatu yang istimewa menjadi tidak istimewa.